Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita bertiga, host yang paling kece, saya Anggi Durian. Selanjutnya siapa? Kenalan. Kenalan. Ini kan yang udah lama, aku kan baru anak baru. Iya, oke. Bersama aku Anggi Durian. Kenalan. Wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru opening, Pak. Baru opening. Anggi Durian dan rekan aku John Rambo. Bukan John Rambo. Masa yang ini John Rambo? Bukan. Apa dong? Si dua anak Betawi bukan yang ini? Bukan. Waduh, hebat ya. Mau syuting aja harga bajunya masih di sini. Bukan baju dong. Orang kaya. Orang kaya. Baru. Ini yang kita tunggu-tunggu, Bayu. Dari kemarin. Dadan ini setelah 4 episode tidak pernah datang karena dia bekerja. Ya? Betul sekali. Di Arab Saudi ya. Ya, waktu itu ya. Jadi pemetik korma. Bukan saya di Arab jadi TKW. Oh, jadi TKW. Tenaga apa itu? TKW? Tenaga kerja wanian. Yang jadi wani we. Pokoknya mau kita berani hari ini karena kita harus dulu ini. Apa itu? My bio. Susu bubuk rendah lemak. Wow. Untuk laki-laki pemberani dan untuk jadi jiwa kita untuk supaya sehat. Yes. Cakep. My bio. Mantap. Gak ada kata-kata yang itu, gak ada artinya juga. Itu maksudnya, jadi untuk nonton kita kan, mungkin yang nonton kita kan bukan hanya di Indonesia. Pengen tahu dong Dadan, penonton setia trotoar itu apa sih? Tahu banget, pasti dong. Saya kan ngikutin. Gini aja, intinya mau ngontrak panjang atau mau berhenti gitu aja. Jadi tolong sebutkan yang namanya itu apa, pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita. Wah, masa seorang Dadan nggak tahu? Iya dong, pasti tahu. Apa coba? Aspalisius. Dan yang jelas selama setengah jam ke depan kita akan menyuguhkan dengan video-video yang lagi viral di dunia. Betul, dan kita hari ini hari Sabtu tanggal 29 September ini ada 3 video yang sangat viral. Apa aja sih videonya? Oh. Ini anak baru ya. Anak baru ya. Minggu lalu juga saya gitu. Anak baru ya, bukan lagi. Betul. Hari ini kita punya 3 video yang sangat viral. Betul. Yang pertama adalah mengenai kasus pengeroyokan yang terjadi di Stadion GBLA. Betul. Yang kedua? Yang kedua itu adalah kasus mengenai sebenarnya aku masih nyontek. Waktu SD, SMP, SMA dia itu sama nyontek. Ya, betul. Jadi lulusnya juga lulus tidak sah sebenarnya. Oke. Yang kedua? Yang kedua itu adalah ini bagus sekali, ini inspiratif sekali, ini adalah polisi yang terekam lagi melakukan ibadah. Itu lagi saat pertandingan sepak bola. Sebelum yang ketiga, saya benerin dulu ya. Nah, udah mirip sama yang ketiga. 1, 2, 3. Kumadinya wela. Apa tuh? Oh, kumadinya wela dari Oma. Oma Irama. Kalau begitu kita suguhkan langsung aja dia video kita yang pertama, di mana kemarin sempat memanas. Betul. Terjadinya pengeroyokan terhadap salah satu supporter dari Persija. Betul. Ini dia videonya. Terbitkan tenggelam. Pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meski
Nah itu dia tadi video yang lagi viral dan juga kasus yang lagi viral di mana sebenarnya kemenangan Persib kemarin itu adalah kemenangan yang ternodai. Betul. Itu adalah kemenangan yang sangat luar biasa karena selama beberapa tahun kita tuh belum berhasil mengalahkan Persija. Yang paling banter juga draw ya. Benar. Ya. Baru kemarin kita mengalahkan Persija, kita udah wah kita udah senang bahagia. Banget. Benar. Tapi ya mohon maaf ada beberapa oknum lah ya dari apa namanya bobotoh yang ya mohon maaf melakukan tindakan pengaruh. Anarkis lah ya. Dan menurut berita beredar juga Persib akan di skorsing ya. Bukan hanya Persib tapi liga pertandingannya satu. Juga Liga 1 ini akan dihentikan dulu sampai batas waktu yang tidak apa? Ya, menentu yang ya yang belum ditentukan oleh pihak penyelenggara dan yang jelas sudah ada 16 saksi dalam pengeroyokan itu dan diantaranya 8 menjadi tersangka. Betul. Ini juga kalau kita cermati secara bersama-sama gitu ya. Apa namanya? Ini kalau liga ini dibekukan ini banyak sekali orang-orang yang bergantung hidupnya dari sepak bola ini harus berhenti. Betul. Semisal apabila dibekukan kulkasnya dibuka saja. Beda, bukan lagi. Ini mau ngomongin yang namanya pemberhentian atau tidak. Benar. Gitu. Bayangkan, yang paling utama adalah pemain bola itu sendiri. Kebayang penghasilan tiap bulan berarti udah nggak ada tuh. Selain itu, yang paling rugi lagi adalah tukang parkir. Kenapa? Parkir. Kebayang nggak parkir di stadion itu kan bayarnya bisa sampai 5.000 sampai 10.000 satu motor. Betul. Dalam satu kali pertandingan udah berapa ratus motor tuh. Itu kalau tidak ada pertandingan itu yang rugi tukang parkir. Betul. Juga dan yang terakhir adalah tukang calo. Kenapa? Gak bisa motor kopi tiketnya. Iya. Tapi ada tahuan kalau Bali itu suka beli tiketnya calo nih. Tapi yang paling kasihan lagi ada siapa? Tukang teing. Waduh, teka tempo. Mana teing? Tukang teing teka tempo. Yang jelas, emang sih memang banyak beberapa pihak aspek yang dirugikan juga. Tapi yang jelas sangat disayangkan sekali karena dari 8 pelaku itu satu di antaranya di bawah umur. Dua di bawah umur. Aduh. Yaudah dah, nanti kita akan lihat lagi video-video viral laginya ada apa lagi ya? Tetap di trotoar Bandung TV.